Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di BDB Channel. Selamat datang di ABRI BDB Channel. Kemarin kita kedatangan keponakan-keponakan ajaib nih, bocil-bocil ajaib yang main ke ABRI. Katanya mau belajar seputar dunia burung. Si bocil-bocil ini adalah salah satu YouTuber cilik dengan subscriber jutaan ya. Nah, siapa dia? Dia adalah Pixel Kinara Kendis dan Rek Busang Gending adiknya. Ini kenapa ditarik? Namanya kita biar preservasi dia. Berbagi informasi seputar dunia burung dengan anak-anak kecil seperti ini, bercengkerama sambil memperkenalkan dunia burung, burung-burung yang ada di Indonesia, itu cukup membuat hati saya senang. Karena anak-anak ini adalah generasi penerus, tonggak generasi penerus masa depan yang memegang peranan penting terhadap kelestarian burung-burung ini ke depannya. Makanya dari itu kita bercanda-canda sambil kita selipkan informasi-informasi seputar dunia burung dan kita berikan edukasi ya. Jadi memang sesuai dengan visi misi kita yaitu edukasi dari samping rumah. Nah, semoga aja ini bisa membawa kabar baik dan bisa ikut menyebarkan edukasi ke masyarakat luas, karena Pixel ini juga subscribernya banyak, terus yang nonton juga banyak. Jadi semoga aja makin banyak orang yang teredukasi dengan informasi-informasi yang kita berikan. Itu aja sih harapan kita. Sambil bermain-main seperti ini juga ya menghilangkan penat lah ya, karena memang anak-anak ini yang harus kita didik, harus kita berikan edukasi yang tepat, karena masa depan ada di tangan mereka dan mereka yang memegang peranan penuh. Berhasil tidaknya apa yang kita lakukan hari ini tergantung dengan apa yang akan mereka lakukan kelak saat mereka dewasa. Dan semoga aja ini bisa membawa manfaat ya. Semoga aja nih dengan kita berbagi dengan Pixel dan subscribernya dan viewernya nanti dengan anak-anak, ini makin bisa menumbuhkan edukasi kepada anak-anak seputar pentingnya kelestarian burung-burung yang ada di Indonesia. Itu aja sih harapan kita. Dan gak usah lama-lama, seperti apa sih ceritanya, ya langsung aja kita simak ya, oke? Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kali ini kita kedatangan bocah-bocah aja ini, ponakan-ponakan aja ini. Kenalin dong. Halo, nama saya Pixel dan aku ingin melihat burung-burung di sini. Jadi iya, dan juga ada ini siapa nih? Adik siapa? Adik Rex. Apa nama channelnya? Pixel Kinara Kendis. Iya. Dan ini juga ajaib. Pisang geni. Kita mau belajar tentang burung ya. Iya. Belajar tentang burung-burung yang ada di Indonesia. Jadi kita harus sayangi burung-burung ya. Kita lestarikan. Iya. Biar enggak punah burungnya, kita kasih ini. Jadi, biar tahu ya. Ya tahu. Nah, oke. Okay. Kita coba kita lihat-lihat ya. Oke. Okay. Lihat-lihat. Ini tuh banyak burungnya. Burung ini berbagai macam ada. Kolam, jadi kolam itu buat kasih makan, dia harus mandi kan. Bercengkrama dengan anak-anak, bersenda gurau seperti ini, ya inilah salah satu kesukaan saya ya. Jadi memang saya sendiri juga punya anak cewek usia 6 tahunan ya, sepantaran sama Pixel, masih tuaan Pixel 2 tahun karena Pixel ini udah 8 tahun ya. Cuman karena memang anak saya sendiri kurang tertarik dengan burung-burung ya, mungkin dulu kebanyakan burung di rumah jadi dia kurang begitu tertarik. Karena saking banyaknya dulu burung di rumah, sebelum ada aviari ini saya juga sudah banyak memelihara burung juga di rumah ya. Jadi mungkin itu. Wah teman-teman, ternyata burung cucak birunya itu warnanya ada yang beda teman-teman. Kalau yang jantan adalah biru metalik, kalau yang betina adalah biru tua. Kalau ada anak-anak kecil yang datang kemari ingin belajar tentang dunia burung, ya saya senang banget. Ini sebuah kesempatan kita untuk mulai memperkenalkan dunia burung itu ke anak-anak. Karena kenapa? Anak-anak ini adalah salah satu pemegang tonggak masa depan. Jadi kelestarian burung-burung ini ya tergantung mereka-mereka ini nanti ke depannya. Mereka ini adalah generasi penerus kita ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan ini membuat mereka justru kehilangan jejak. Burung-burung sudah punah, mereka hanya bisa menikmati dari buku, dari literatur internet, dari YouTube mungkin. Nah, jangan sampai. Makanya mulai sekarang ya seperti ini, kalau memang ada anak-anak yang main ke aviari, kita persilahkan. Jadi kita ajak bermain-main di sini, bercengkrama dengan burung-burung.
Jadi mulai memperkenalkan dunia burung kepada mereka. Kalau mereka sudah suka, mereka sudah cinta, sayang, ya baru kita ajarkan mereka tentang pelestarian. Nah, di sini juga kita sambil bercanda-canda, kita susupin aja pesan-pesan pelestarian kepada mereka. Kita sampaikan kepada mereka untuk lebih mencintai burung-burung ini. Biarkan burung-burung ini hidup di alam liar dengan bebas. Menikmati burung tidak harus di kandang. Menikmati burung bisa di alam liar. Kita bisa dokumentasikan, kita bisa videokan. Karena ya gitu, kalau zaman sekarang ini di era milenial ini, termasuk di era generasi-generasi pixel ini ke depannya, memelihara burung itu sudah tidak lagi di dalam sangkar ya. Jadi bisa difoto, di video, dipamerkan di media sosial, dipajang hasil karyanya. Itu cukup menarik. Jadi menikmati burung dari sisi yang berbeda. Nah, itulah yang kita tanamkan nih mulai sekarang, sejak dini ke anak-anak. Gitu. Jadi memang kedepannya ya mereka inilah yang akan meneruskan usaha-usaha kita untuk pelestarian burung-burung ini kedepannya. Biar mereka masih bisa tetap menikmati keindahan burung-burung ini di masa yang mendatang. Bisa melihat burung-burung ini terbang bebas, bernyanyi di sekitaran rumah atau di alam liar, di hutan, di gunung. Tidak cuma mendengarkan di rumah, di kandang aja. Jadi itu kesempatan kita untuk mulai memperkenalkan lebih luas lagi kepada teman-teman, kepada anak-anak. Mungkin penontonnya, di viewernya, subscribernya Pixel ini lebih banyak dari kita ya. Jadi biar mereka juga tahu semuanya. Kita bisa memberikan edukasi. Ya seperti misi kita, edukasi dari samping rumah. Karena dari samping rumah yang sempit ini, kita memaksimalkan sedikit ruang di samping rumah. Kita berusaha untuk menebar edukasi seputar pelestarian burung-burung di alam liarnya. Setidaknya kita, ya meskipun dari tempat yang ala kadarnya seperti ini, setidaknya kita ingin berkontribusi secara nyata terhadap pelestarian burung-burung di alam liarnya. Tidak hanya sekedar berwacana atau berkomentar aja. Jadi kita coba untuk melakukan edukasi secara langsung dari samping rumah seperti ini. Ya itulah misi kita di Aviary BDB Channel ini. Karena Aviary BDB Channel ini juga bukan aviary yang komersil ya, dalam artian ini 100% untuk konservasi. Jadi memang burung-burung itu idealnya memang ada di alam liar. Kalau yang di alam liar ya udahlah, kita jangan ucik-ucik lagi. Ya kita kampanyekan untuk mulai menjaga burung-burung di alam liarnya. Tapi kenyataannya banyak burung-burung itu terjebak, sudah ditangkap, diombyokan, di pasar burung, di kios-kios. Itu dalam kondisi yang memprihatinkan, tidak terawat. Dan ala kadarnya lah ya perawatannya. Makanya dari itu, ya itulah kita rescue, kita selamatkan, kita karantina, dan kita masukkan ke aviary ini. Kita jodohkan dan coba kita amatin seperti apa sih perilakunya. Biar bisa berkembang biak juga. Nah, nanti proyeksinya burung-burung di sini juga akan kita lepas liarkan ketika sudah berjodoh di sini, sudah berkembang biak di sini, kita sudah punya catatannya, informasinya sudah kita dapat. Nah, itu bisa kita lepas liarkan lagi di habitat liarnya. Jadi mereka bisa berkembang biak dengan pasangannya. Biarkanlah alam yang menangkarkan mereka. Itu aja sih usaha kita. Mana ini? Ini lucu. Ya, salah satu cara kita bisa bergaul dengan anak-anak ini, dengan Pixel dan subscribernya, itu cukup membuat senang. Jadi memang itulah kesempatan kita. Ini kesempatan kita untuk mulai memperkenalkan dunia burung ke anak-anak, ke masyarakat luas. Jadi begitu ya. Jadi memang ini kesempatan kita nih, kita senang juga nih, Pixel dengan adiknya, Rex, nih ponakan-ponakan ajaib nih, bisa main ke sini, kita terima kasih juga nih. Memang ya, itulah, kita selalu suka nih kalau ada teman-teman punya anak atau punya saudara, bisa main ke sini, bermain-main dengan burung, memperkenalkan dunia burung, ya bebas. Teman-teman silakan datang juga nggak apa-apa kan, ya kita justru senang. Karena banyak juga yang kemarin menanyakan, om, anak saya tertarik nih, bisa nggak main ke aviary? Ya bisa aja, silahkan. Kita bebas untuk
kedatangan teman-teman semuanya kita membuka dengan tangan terbuka, karena memang itulah tujuan kita. Kita itu mengedukasi ya, tujuannya mengedukasi dari samping rumah. Kita nggak bisa kemana-mana, kalau teman-teman bisa silaturahmi ke kita, ya kita dengan senang hati. Walaupun dengan nanti jamuan seadanya, tapi setidaknya kita bisa saling menjaga tali silaturahmi, kita saling memberikan edukasi. Nah, itulah. Burung-burung yang di sini awalnya kayak gini. Dia burung sakit, kita rawat. Jadi gitu. Yang sakit ditaruh sini? Iya, ini sudah, kalau sakit taruh di luar. Kalau sakit, kita ini kasih obat. Setelah bertemu dan ngobrol dengan Pixel ini, saya jadi ini ya, jadi banyak inspirasi kan, juga. Saya banyak belajar dari dia, seorang anak kecil, tapi dia sudah paham gitu apa yang harus dilakukan. Makanya juga nggak heran kalau di channel YouTube-nya itu rame, banyak subscribernya, dan memang konten-kontennya menarik juga. Itulah, saya juga banyak belajar. Anak kecil juga kalau disuruh ngomong juga udah langsung ngomong juga tanpa mikir gitu. Jadi memang sudah di luar kepala. Nah itulah, kita kasih clue-nya aja dia udah bisa mengembangkan kata-katanya dia sendiri. Nah itu yang saya seneng, karena saya juga belajar ngomong seperti ini juga lama ya, nggak mudah. Awalnya saya di PDP channel ini juga banyak dicaci maki juga. Ya itulah, kita juga belajar ya, jadi seperti ini. Buat teman-teman, kita aja takut sama lebah. Kita belajar bisa dari siapa aja, dari anak kecil umur 8 tahun kayak Pixel ini. Kita juga bisa belajar caranya kita untuk public speaking ini seperti apa, kita bisa enak di depan kamera itu seperti apa, karena nggak mudah. Karena juga banyak teman-teman yang cita-citanya pengen jadi YouTuber, tapi ya kendalanya memang untuk ngomongnya sendiri juga susah katanya. Susah om ngomong di depan kamera, saya nggak bisa, makanya bingung nih mau bikin apa. Nah, silahkan dicoba aja, karena jam terbang ya kayak gitu, kebiasaan. Saya juga gitu, awalnya saya juga susah, tapi lama-lama ketika saya latihan terus, akhirnya terbiasa. Dan sekarang saya juga udah mulai terbiasa, walaupun belum jago-jago amat ya. Nah, saya masih belajar nih dari Pixel ini. Pertemuan ini juga mengajarkan saya banyak hal. Saya juga ngamatin seperti apa sih dia caranya. Nah itulah, kita bisa mencuri-curi ilmu dari seorang anak kecil. Luar biasa. Nah ini kesempatan kita, selain untuk memberikan edukasi, saya juga bisa belajar tentang bagaimana sih cara jadi seorang YouTuber. Kalau untuk Pixel ini saya nyebutnya YouTuber, kalau bapaknya kita sebutnya konten kreator. Karena kemampuan anak, skill anak itu akan lebih terasa, lebih berkembang bila didukung dengan support system yang ada. Jadi memang orang tuanya mendukung dan orang tuanya punya kreativitas, punya pemikiran yang maju, makanya juga seperti Pixel ini bisa diarahkan menjadi salah satu bocil ajaib YouTuber cilik yang memiliki jumlah subscriber yang luar biasa. Angka 2 juta subscriber itu juga bukan main-main ya, angka yang besar. Karena untuk meraih subscriber satu pun itu juga susah sebenarnya. Makanya itu ya kita patut berbangga lah ya. Kita salut juga dengan Pixel Kinara Gendis ini bisa maju. Nah sekarang nih adiknya nih Rek Wisanggeni, ini juga udah mulai ikut juga sekitar berapa kemarin tuh saya lihat 200 atau 400 ribu subscriber gitu. Jadi ya memang inilah, kalau orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya, jadi anak-anaknya juga punya hobi yang terarah. Ini bisa memberikan kegiatan positif kepada anak-anak juga, selain juga bisa memberikan mereka skill, mereka juga punya hobi dan juga tentunya bisa menghasilkan sesuatu dari sini ya. Jadi memang itulah gunanya kita mendidik anak dengan benar, kita arahkan sesuai kemampuan mereka, keahlian mereka, hobi mereka. Sama juga kita punya hobi yang harus kita tekunin. Jadi memang hobi kalau kita tekunin pasti akan bisa bermanfaat, percaya itu. Jadi kalau hobi cuma sekedar hobi dan setengah-setengah ya percuma juga. Lebih bagus kalau punya hobi apa ditekunin, diseriusin ya pasti akan bermanfaat. Kita bisa lepas liarkan lagi nanti di sini, kita kembalikan lagi ke rumahnya di hutan, biar dia bisa berkembang biar. Nah cukup sekian teman-teman bahasan kita kali ini seputar kedatangan bocil-bocil ajaib ini, keponakan-keponakan ajaib ini, YouTuber cilik dengan subscriber yang luar biasa banyaknya. Dan semoga aja ini bisa jadi
sesuatu yang bermanfaat ya, bisa menyebarkan edukasi ke masyarakat luas, terutama ke anak-anak, karena memang subscribernya, viewernya si Pixel Kinara Gendis ini juga banyak. Semoga makin banyak yang teredukasi. Itu aja sih harapan kita, dan semoga aja bisa dijadikan tambahan wawasan, informasi dan referensi kepada teman-teman semua juga. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan see ya!